Setelah istirahat pertama, masuk kelas 7. Ini lagi ice breaking di lapangan panasnya. Terus kita lanjut ke games mencocokkan. Mereka harus mencocokkan antara jenis kain dan ciri-cirinya. Setelah mereka mencocokkan, nanti akan terbentuk suatu kata yang menunjukkan suatu tempat dan mereka harus ke tempat itu. Berdua doang ya, semangat-semangat. Nah, ini mereka lagi mencocokkan jenis kain dengan ciri-cirinya. Bab 3, itu jenis-jenis kain. Ini mereka udah menemukan tempatnya, yaitu di ruang guru. Yuk, bergegas ke ruang guru. Ada apa ya? Harta karun yang di ruang guru. Ayo. Yay, mereka kita berhasil. Kembali. Alhamdulillah. Nah, itu ternyata isinya adalah ucapan terima kasih dan kain flanel. Sawung besi. Ayo, let's go. Oke. Ruang depan. Tuh. Ya. Di manakah kalian akan mendapatkan saung kayu? Let's go. Oke. Dan selanjutnya dari kain flanel yang mereka dapatkan harus membuat gantungan kunci berlogo Taruna Insani. Nggak usah mirip kayak bunda ya, dibikin bulat juga nah gitu nggak apa-apa. Yang nempel ya, yaudah pakai lem tembak deh, yuk. Mau nggak pakai lem tembak aja? Dan ini sebagian hasilnya, alhamdulillah.